Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bersama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kudus menggelar atraksi barongsai di kawasan alun-alun Kabupaten Kudus. Dua barongsai menampilkan aksi teatrikal memakan caleg yang melakukan uang politik pada masyarakat untuk mendapat dukungan dalam pemilu 2019. Aksi teatrikal barongsai tersebut merupakan pendidikan politik bagi masyarakat untuk menolak politik uang yang jelas-jelas melanggar aturan pemilu. Bawaslu Kudus juga akan menggandeng semua pihak untuk ikut mengawasi jalannya pemilu agar dapat terlaksana secara jujur dan adil. Ibarat apa ya, pengawas pemilu lah, atau kita penegak demokrasi. Itu barongsai diibaratkan seorang Bawaslu ya? Ya, kami mengajak masyarakat Kudus dalam pemilu 2019 ini agar pemilu nantinya dapat kondusif, berjalan dengan lancar, dan tidak ada politik uang. Dengan kegiatan tersebut, Bawaslu berharap warga bisa tergerak untuk menolak politik uang dan juga aktif melaporkan jika mendapati adanya pihak yang membagi-bagikan uang politik. Selain pementasan teatrikal barongsai makan caleg, Bawaslu dan PWI Kudus menggelar tanya jawab soal politik uang. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.